menghimpunkan banyak agensi dan bergerak dalam satu pasukan. Itulah konsep program Pusat Transformasi Komuniti Bergerak atau Mobile CTC. Ia bukannya mudah, apatah lagi terdapatnya kekangan perhubungan serta pengangkutan bagi kebanyakan kawasan yang dikunjungi. Namun sejak dilancarkan 5 tahun lepas, Mobile CTC di Sarawak tidak pernah gagal dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat luar bandar. Segmen Negaraku bersama-sama Rosita Ampung dengan paparan mengenai Mobile CTC Boat di Banting Lingga di bahagian Sri Aman Sarawak. Di Banting di daerah Kecilinga merupakan program pertama yang diadakan untuk tahun ini. Namun sebenarnya program serupa telah banyak kali diadakan di beberapa lokasi di seluruh negeri Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman seperti di Kampung Pelipah Daro, di Pulau Perut dan juga di Song Kerawang. Salah satu objektifnya adalah untuk merayakan perkhidmatan awam melalui konsep turun padang, sekalipun terpaksa menyusuri sungai untuk sampai kepada rakyat bagi mereka untuk mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan. Perjalanan lebih 150 pegawai serta kaki tangan dari 20 jabatan dan agensi kerajaan bermula dari Sri Aman menggunakan jalan darat ke Pekan Lingga sebelum menyusuri sungai hampir sejam untuk ke Banting. Mobile CTC ini merupakan satu konsep yang tidak kita nafikan kejayaannya. Apabila kita mengadakan program ini, kita tak pernah gagal. Gagal maksudnya tak pernah gagal dari segi kolaborasi, gagal dari pada kerjasama kita merancang, melaksana dan juga menganjurkan program. Inisiatif Kementerian Kewangan di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan EMBOS ini memberi peluang kepada agensi terlibat memahami masalah rakyat secara langsung. Macam sebelum ini, mereka terpaksa pergi ke Sri Aman untuk mendapatkan perkhidmatan seperti ini. Kemudian ini kita pergi mengadakan jadi bergerak ke kawasan-kawasan yang di jauh dari klinik lah, merupakan biasa bagi kami lah. Pengalaman dia kat sini dia lebih apa? Orang kampung lebih untuk mendapatkan khidmat dia sebab mereka rata-rata yang datangnya cuma bagi tahu kat saya komplain yang klinik terlalu jauh. Seperti program sebelumnya, Mobile CTC Board di Banting juga mendapat maklum balas menggalakkan daripada penduduk. Dari jauh kami dari 10 pakai perahu datang ke sini walau dengan ancam tak berjumpa dengan dia orang. Baik sekali. Pasal kadang kita tahu lah Banting ini dari segi faktor hubungan paling susah sekali datang sini. Dalam program itu nyala lebih bagus, lebih baik sebab jabatan yang tidak ada daerah Kecil Lingga itu semua datang sini. Lokasi seterusnya Mobile CTC Board adalah Sungai Pasin di daerah Matu bahagian Muka dan di Kampung Baku Kucing. Manakala Mobile CTC Bus akan singgah di 4 lokasi tahun ini, iaitu di Bintango, Seratok, Sungai Pelan Bintulu dan Lambir di Miri. Rosita Ampong, RTM.